Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tayangan video kami dengan tema teknis penanaman sayuran di dalam polybag. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama-tama, pilih tanah yang banyak mengandung humus. Bersihkan batu, gulma, atau bahan lain yang dapat menghambat perkembangan akar. Siapkan tanah, pupuk kandang, atau kompos yang sudah matang. Kemudian sekam. Bila ada, sekam yang sudah dibakar. Campurkan dengan perbandingan 3 bagian tanah, 1 bagian pupuk kandang atau kompos, dan 1 bagian sekam mentah atau arang sekam. Kemudian campur sampai merata menggunakan cangkul atau sekop. Langkah berikutnya, siapkan polybag yang sudah dilubangi. Fungsi lubang ini supaya air tidak mengendap di dalam polybag. Masukkan campuran media tanam tadi ke dalam polybag. Jangan sampai penuh agar dalam penyiraman tidak tumpah. Kemudian siapkan bibit sayuran seperti tomat, terong, cabai rawit, brokoli atau yang lainnya. Buang plastik bibit secara perlahan-lahan. Hal ini dilakukan supaya akar tidak rusak. Lubangi tanah dalam polybag secukupnya. Kemudian masukkan bibit sayuran tadi dan tutup dengan sedikit tanah tanpa ditekan. Halo, jangan takut.